Oke guys, kita balik lagi main Planet of Lana. Kalau kemarin kita baru ngejalanin yang aku kira tadinya itu udah bagian dari misinya, ternyata itu masih awal awal banget kayak pembukaan. Sekarang baru kita mulai berpetualang untuk mencari teman kita ya yang diambil atau diculik oleh alien. Teman dan warga-warga yang ada di tempat kita sih. Oke, guys, kita langsung aja. Ilo? Ilo, iya teman kita namanya Ilo, guys. Itu yang ngegantung guys, burung hantu kah, kelelawar atau apa? Mungkin saya jenis burung kali ya, tapi kok hitam. Suaranya seperti babi, tapi bentuknya bukan babi, guys. Ada yang tahu ini binatang apa? Harusnya sih dia baik ya, guys. Soalnya aku di episode yang pertama aku lihat dia di kurung. Kayak mungkin binatang peliharaan di desa kita kayaknya. Kita lananya oke lah, cak kabur aja. Oh, kita harus ngumpet, nggak boleh sampai si binatang ini tahu. Wah, jauh banget dia bisa tahunya. Bisa lari deh. Oh, enggak, keburu guys. Berarti emang kita harus mendep-mendep ya guys, ngumpet-ngumpet. Padahal udah jauh tadi, aku pikir nggak bakal ketahuan. Ternyata ketahuan. Mungkin semacam babi hutan ya itu. Oke, kita lolos dari perangkap babi hutan. Kelihatannya sih di game ini kita nggak bisa ngelawan binatang atau musuhnya ya, nanti kita cuma bisa dikasih opsi untuk menghindar atau ngumpet. Ya kita coba aja ya, nanti kita coba lihat apakah benar. Soalnya aku coba pencet-pencet tombol, nggak ada buat mukul, nggak ada buat apa. Cuma buat jongkok, loncat, lari pun juga ini doang seadanya. Terus naik kayak enggak. Gak bisa kok. Ini. Kok ada bunyi tadi, aku gak lihat lagi guys. Manjat sih harusnya gak.
Oh, kita harus dorong ke kiri kayaknya, guys. Supaya kita bisa manjat. Ya kan? Oke. Ada lagi nih satu, tapi ini belum. Ini nggak bisa. Kita jatuhin. Oh, salah, guys. Musik tadi tuh kita pasang dulu yang satu. Aduh, gimana bisa ya kalau kayak gini enter ya? Oh, I see. Oke, okay. Menarik nih game, guys. Game-game yang seperti ini genrenya. Loncat ya, guys. Kalau kita yang manjat di sini, nggak akan bisa. Sedikit bingung nih sebentar, guys. Tarik sini. Oke. Okay. Ternyata simpel juga. Tadi aku mikirnya kayak dua-dua baloknya harus disamain. Oke. Okay. Ini dia nih, guys. Ini yang menangkap si Ilanya. Dan warga-warga desa ditangkap sama ada babi gak? Gak ada. Oke, udah mulai kedengeran lagi suara babinya, guys. Cuma kita nggak bisa lihat nih ya babinya ada di mana. Ya, langsung di depan kita ternyata si babi. Gocek babinya sih harusnya, guys. Oke. Wah, syukurin, rasain. Babi jatuh. Harus sudah. Ampun deh. Apakah itu? Oke, pasti kita harus ada sesuatu yang kita bisa tarik lagi nih, guys. Oh, mati ternyata babinya, guys. Begitu tuh. Ini apa ya, kayak kaki-kaki gurita, tapi bukan. Oke lah, yang penting kita bisa loncat. Oke.
apa ini? Apakah perangkap buat kita? Setrum kan? Karena terlihat seperti perangkap, guys. Kita belum bisa jalan nih. Apakah kita harus membebaskan binatang ini? Atau kita tarik dia untuk kita lewat? Tapi nggak cukup juga tuh. Loncat baru. Oke. Ini sih keren sih guys nih game. Ima. Iya, nggak dapet. Ini nggak bisa lari sih sayangnya nih. Imaki. Oh, kita punya binatang sekarang, guys. Oke. Wan. Oh, kita turun dulu. Oke, lanjut. Ini petunjuk nih. Binatang ini tunjukin jalan ke kita. Padahal cuma satu arah ya, guys. Eish. Hit. Aduh. Oh, ini nggak ada lagi. Kita harus hati-hati ternyata, guys. Aku nggak sadar kalau ya bisa naik nih. Oh, apa kita harus jatuh? Oh, kita harus apa nih, guys? Kok nggak ada ya? Harusnya sih itu nggak nakut-nakutin ya, guys, karena ini bukan game horor. Jadi ya itu cuma binatang aja. Ya, selama binatang yang nggak nyerang kita sih oke. Wis, baik nih binatangnya ya. Anjing ya, itu mungkin anjing kali ya, guys ya. Binatang di sini nggak bisa dideskripsiin ini binatang apa. Ini udah hilang anjingnya, guys. Tapi ini bagus sih, guys. Pemandangannya aku suka aja gitu loh, pun gambarnya ya. Mungkin ya bukan yang canggih-canggih banget lah teknologinya ya. Tapi memanjakan mata, jujur. Aku ngeliatnya tuh kayak sejuk, indah gitu. Apa ya, tenang. Hutannya tenang gitu. Biasanya kan kalau hutan kan serem gitu ya. Kalau aslinya juga hutan kan pasti serem gitu. Tapi ini enak gitu loh, di mana ada lagu-lagunya juga.
dari si game ini. Dia kasih lagu gitu, jadi nggak yang bikin pemain itu berada di hutan yang sebenarnya. Padahal kalau di hutan sebenarnya kan pasti sunyi, sepi, banyak suara binatang. Tapi kalau di sini tuh ya indah aja gitu, bagus. Aku suka sih sama game ini nih, bener deh. Padahal baru main chapter kedua. Oke. Gimana lagi kak ini? Oke. Kita harus geser. Ya, dia udah keburu lihat, guys. Oke. Ya, aku paham. Kita jadi harus dorong ininya dulu, tapi tunggu si robot ini nggak lihat kita. Robot laba-laba ya, guys, ya ini kayaknya. Ya, bisa naik dong dia. Hebat lu robot. Oke, berarti ya kita harus benar-benar diam-diam, guys. Ya ilah, salah lagi dong. Harus pencet X nanti ya, siap-siap. Oke, dia ngecek dulu. Setelah dia ngecek, baru kita jalan. Kita ngumpet dulu deh sekali lagi supaya lebih aman, guys. Oke. Naik cepet. Ya ilah. Oh, gak bisa. Ternyata binatang ini juga harus kita perhatikan nyawanya. Ya, iyalah. Kita harus lebih cepat. Ah, telat lagi. Ya salah dulu. Telat banget, lama banget lananya naik ya, guys. Ya. Dan 4 kali, 5 kali nih, guys. Tunggu dulu deh. Oke, kita tunggu dulu sampai. Oke, itu anjingnya cepet ya, guys, jalannya. Waduh,
robotnya ngejarin kita, jatuh si Lana ya guys. Pingsan gak sih? Oke, ceritanya udah bangun dari pingsannya guys. Oke, si Lananya dengar suara si Ilanya guys. Memanggil-manggil nama Lana. Oh, udah bisa digerakin ternyata. Kok gambarnya jadi ini? Apa dia lagi mimpi? Kita berjalan di mimpi si Lana. Flashback guys, ini di yang pertamanya tuh di chapter yang pertama itu udah lewatin sini, ini di desa kita guys sebelum si Ilanya ditangkap sama alien-alien itu. Ini lagi mimpi sih harusnya si Lananya. Ya kan? Oke, ini berarti baru beneran bangun, guys. Mau dibangunin ceritanya sama anjing kita. Dia bisa megang tangan kita loh. Ini lagunya tuh sejuk banget ya dengernya aku guys. Bagus sih ini game. Bikin suasana tuh jadi enak kayaknya. Padahal simple, main game itu simple guys. Tapi aku betah buat main lama-lama. Oh ini cerita lagi kenalin diri guys. Nama aku Lana katanya. Pamalu tiga mui. Bahasa apa ya guys ini? Oke. Kita punya teman baru. Mui. Nama anjingnya Mui guys. Tapi gak tau sih itu anjing apa enggak. Kita sebut aja lah anjing. Stop. Olay. Hima Mui. Oke, berarti nanti ini aku rasa Hima. Ada di mana misi kita harus meminta binatang kita ini berhenti atau ikutin kita. Oke. Oke, sejauh ini masih belum kelihatan babi hutan atau alien laba-laba, guys. Sini. Imamui. Imamui. Ima. Olay. Oke. Ada gunanya. Ternyata binatang ini ada gunanya ya guys sih. Anjing ini ya kan. Bisa suruh dia stop. Kita harus suruh dia berhenti. Ima. Atau jalan. Supaya kita bisa nyebrang. Olay.
Imamui. Imamui, Imamui artinya berhenti, guys. Oke, Olai. Hima. Gak bisa lewat. Gak bisa loncat nih dia. Imamui. Terus gimana dong? Ima. Olai. Ima. Ya. Gak salah. Oh, dia bisa lewat depan dong semestinya. Dia bisa ngerangkak lewat depan nih. Kan tadi ada sedikit lubang kecil tuh. Oh, kita harus buka dulu. Oke. Nah, baru si Mui-nya bisa jalan. Ima. Ayo dong. Ima. Gue gak mau sih. Olai Mui. Oh. Tiai. Ternyata tadi aku masih suruh dia tunggu. Salah pencet. Olai. Tadi biasanya si binatangnya bisa ini. Oh. Pamaki Mui. Oh. Pamaki. Oh, kita harus perintahin si Kialo Mui ini untuk naik dan ambil talinya, guys. Pantesan tadi kayaknya nggak pakai perintah udah bisa. Ada apa kah ini? Apakah ada penghuni lain? Ilo, di mana kamu? Oke, kita disuruh turun, guys. Binatang kita udah sampai duluan si Mui ini. Gak ada binatang kan? Gak ada babi? Gak ada laba-laba? Oke, aman. Apa itu? Ada cahaya. Kunang-kunang kayaknya. Oke, mulai gelap. Oh, kita di dalam goa tadi. Apa kayak ini? Kutu. Kita gak bisa manjat apa? Manjat aja lah. Masa jongkok. Bisa lewat.
pagi kita harus mengarah dan si ini nggak bisa, nggak ada talinya guys. Apakah bukan ya? Masalahnya nggak ada apa-apa tadi guys, nggak ada yang bisa diambil. Ini batu juga nggak bisa. Nggak bisa manjat situ ya, bukan? Ima. Apa kita harus perintahkan si Muinya guys? Udah nggak bisa. Ima Mui. Gimana? Apakah ini? Ima Mui. Ya. Oke, jadi batu itu tuh bisa digerakin, bisa bergerak. Caranya gimana ya? Oh, jadi batu ini tuh mau makan si anjing kita, guys. Jadi kita bisa gerakin batunya di kalau ada si binatang kita. Pantesan. Nggak terduga, guys. Ima Mui. Ima. Olai. 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 Ini pasti ada sesuatu. Kialo. Masuri gigit. Padahal gak ada yang. Ima. Gak ada yang suruh ini. Olai. Oke, ini ada perangkap nih guys harusnya. Oke, jadi pasti kita harus ngelepasin si binatang ini nih. Bisa gak? Bisa ya. Bisa guys. Oh, si olainya harus kita suruh ke situ. Pamaki. Baik, kita bisa manjat dulu. Ima. Ima Mui. Olai.
Oke, untung dia bisa loncat tinggi. Mana nih? Nggak nyampe. Pamaki. Terus. Nyampe, guys. Agak membingungkan nih guys. Kita nggak bisa gerakin si bisa salahnya. Oh, ada ya. Kialo? Pantes. Ternyata ada jalan pintas. Kita terlalu fokus terhadap masalah yang ada di depan, guys. Maksudnya kita nggak boleh terlalu fokus sama masalah yang ada di depan. Jadi kita harus bisa lihat situasi sekitar supaya. Kialo. Kialo. Supaya kita bisa. Ima mui. Ima. Olai mui. Supaya kita bisa lihat jalan keluar di sebelah-sebelah kita, guys. Oke, lesson learn hari ini, kita nggak boleh fokus sama masalah kita, oke? Supaya kita bisa menemukan jalan keluar ya, guys. Oke. Ada apakah ini? Apa kita harus putusin dulu? Ya kan? Kialo. Terus si anjing kita tuh. Apa nih guys? Oh, ini puzzle, potongan puzzle dari. Oh ya, ini mungkin batu kayaknya. Finding secret. Ima mui. Olai. Olai. Suruh ngapain dia? Gak ada apa-apa ya? Oh, ini yang tadi.
pasti ada di jalan keluar. Kita harus lihat-lihat sekitar dulu supaya kita bisa lewat ke sebelah, guys. Kesetrum nih kita nih. Kita harus suruh anjing ini tuh gigit dulu, guys. Tapi kita harus setrumin. Kita harus matiin setrum ya. Kalau enggak anjing kita mati. Tamaki. Kialo mui. Nah, kan. Setelah kalau kita geser ini terlalu jauh kan? Apa bisa ya coba? Akhirnya lewat juga. Loncat. Oke, guys, jadi ada lagi robot atau alien, laba-laba alien, guys. Kita harus ngumpet. Kita belum ketahuan, kita harus nyebrang berarti. Oke, aku akan lanjutin lagi nanti, guys. Thank you buat kalian yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, subscribe. Oke, guys, thank you, see you guys.